Udah waktunya servis ini. Cuman servis di mana ya? Oh iya, kan ada aplikasi. My Yamaha Motor. Tinggal klik aja. Nah, ini ada nih. Yamaha Putra Pasar Baru. Ya, cari yang terdekat. Jalan Muhammad Toha, Pasar Baru, Tangerang. Nah, ini ada booking servisnya di... Oh, ini buka nih. Klik deh. Nah, ini nih. Untuk hari ini aja. Siang-siangan dah, enak. Biar nggak lapar. Dah. Gampang banget. Mau servis motor Yamaha, cukup buka aplikasi My Yamaha Motor. Cari yang terdekat, booking, daftar tanpa antri. Ya udah, yuk kita coba mau servis. Putra Pasar Baru. Oh benar, berarti ini yang saya booking tadi nih. Nah. Selamat siang. Siang. Di depan. Ya, saya Mas. Yakin. Saya tadi udah booking lewat aplikasi My Yamaha. Oh mau servis? Iya, tapi sudah booking. Boleh, silakan duduk dulu. Aduh, udah nyampe. Cakep banget dealernya. Maaf, dengan Bapak siapa? Saya Ade. Ade. Ya. Bapak Ade, STNK ada? STNK motor mobil. Motor kan yang di servis motor. Boleh saya pinjam dulu STNK-nya Pak Ade? Ini Mas. Mas, saya boleh buka helm kagak? Boleh, Pak. Helmnya saya simpen dulu ke tempat helm, Pak. Mau dibawa kemana? Saya taruh ke tempat helm. Oh, kirain mau dipakai. Alhamdulillah. Saya udah nyampe di Yamaha Putra Pasar Baru. Mau servis. Mas, siapa tadi namanya? Siapa namanya tadi, Mas? Saya Jaken, Pak. Jaket? Jaken. Oh, Jaken. Pakein, Pak. Oh, iya. Ade nama saya. Siapa Ade? Oh, Pak Ade udah masuk booking service ya, Pak Ade? Iya, tadi yang My Yamaha. Ya? Boleh, Bapak, ditunggu dulu di service motor kami. Oh, ke sana, Mas? Iya. Motornya? Motornya disimpan di sini dulu. Oh, di sini aja? Oh, iya, udah. Bapaknya dibawa ke... Sebelah mana, Mas? Di service counter, Bapak. Oh, iya. Selamat datang di Yamaha Putra Pasar Baru, Bapak. Ada yang bisa dibantu? Saya mau servis motor saya. Oh iya. Bentar, Pak. Maling ya? Enggak, Pak. Jadi kita ini di kok diangkat? Kita di sini ada untuk 7 standar pemeriksaan sebelum servis, Pak. Di sini kita ada 7 standar pemeriksaan sebelum servis. Yang pertama kita cek kelayakan ban, gerak bebas kemudi, kelayakan sproket atau rantai untuk motor bebek atau sport. Ada fungsi rem dan ban belakang, kondisi oli mesinnya, fungsi kelistrikan dan lampu, dan pemeriksaan tegangan baterainya, Pak. Oh, kirain saya mau diambil motornya, saya suruh di sono. Enggak, Pak. Jadi saya ngapain? Bapak ditunggu di servis counternya, Bapak. Oh, tempat tadi? Iya, betul, oh, Pak. Oh, jadi dicek dulu sebelum dicek servis? Dicek dulu, betul, Bapak. Ya udah, lanjutin, Mas. Siap, Pak. Ya, Mbak. Iya, silakan duduk, Pak. Iya, Mbak, yang tadi... Orang sini kan ya karyawan. Oh iya, ini aja ya? Iya. Enggak, soalnya main utak-atik aja. Oh iya, Pak. Ini keluhannya apa, Pak? Saya kalau pagi perut kerucuk-kerucuk, mata sepet. Maksudnya keluhan motornya apa, Pak? Oh, motor. Iya. Kirain saya. Motor suka enggak mau jalan kalau enggak ada bensinnya. Ya itu bensinnya habis, Pak. Apa ya? Servis ringan. Oh, servis ringan. Sudah waktunya ganti oli. Iya, Terus kalian dicek kiriannya. Oh iya. Sebentar ya, Pak, saya cek dulu ini STNK-nya ya, Pak. Iya, BE-nya 4697 SJP. Iya, betul. Oh iya. Ini atas nama STNK-nya dengan Bapak Ade? Iya, saya sendiri. Ya. Oke, baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya ini dulu masuk ke pendaftaran dulu ya, Pak. Siap, Mbak. Bapak, ini sudah selesai. Bapak bisa tunggu di ruang tunggu, bisa menikmati fasilitas dari kami. Ada wifi, ada kopi, dan juga teh. Sop buah ada nggak? Oh, sop buah. Ada, Pak, di depan. Oh, beli sendiri ya. Itu, Mbak. Iya, makasih ya, Mbak. Iya, Pak. Terima kasih.
Bang, servis juga. Oh iya, servis mas. Motor. Servis mobil nih. Motor. Pakai aplikasi itu tadi apa? Mayamaha. Saya pakai Mayamaha untuk bookingnya tadi saya juga booking sih biar nggak antri. Oh iya. Tapi kenal sama yang kemeja putih depan tadi ya? Iya itu emang SA-nya di sini sih. SA itu apa? Service Advisor. Oh jadi emang harus lewat dia dulu ya? Iya dia penerimaan dicek sama dia terus kita daftar motor dikerjain sih biasanya gitu. Saya sering di sini soalnya. Bukan maling kan ya? Bukan aman. Soalnya motornya main standar-standarin aja tadi. Oh. Udah berapa lama tadi nunggu? Saya baru nih, baru 10 menit sih. Baru kesini atau gimana? Kayak belum kenal tadi sama itu ya? Iya baru, soalnya apa cari yang terdekat sama rumah. Oh terdekat, iya ya. Emang bener? Apa tuh? Boleh minum tadi katanya. Oh boleh, ada kok nih disediain. Ini emang fasilitas ini ya, apa dealer ini apa namanya Putra Pasar Baru. Ah. Motor apa yang lagi di servis? Saya bawa NMAX. Bapak bawa apa? Aerox. Oh Aerox. Ini nggak? Apa bagus nggak servisan dari sini? Ya, nah bengkel resmi standar sih bagus semua sih. Siang Pak De. Siang Pak. Ya, Bapak untuk dari 7 standar pemeriksaan tadi nanti di sini udah saya cek untuk kelayakan bannya masih oke, okay. Untuk jarak dabas kemurinya oke. Okay. Untuk fungsi rem dan rem depan belakangnya oke. Okay. Nah, namun di sini kita temukan untuk waktunya ganti oli, Pak. Jadi motor di Bapak itu harus diganti oli. Karena oh. Untuk pemakaian olinya di sini udah lumayan tinggi, Pak. Emang udah saatnya ganti? Udah waktunya ganti oli. Kalau untuk fungsi kelistrikan masih oke okay semua, untuk baterai juga oke. Okay. Di sini ada oli apa yang bagus, Mas? Pak, kita di sini untuk rekomendasinya itu ada oli Yamalu Supermatic untuk tipe Aerox-nya. Memang khusus Matic? Khusus Matic, Bapak. Oh, ya udah nggak apa-apa ganti aja. Boleh. Tapi untuk, selebihnya bagus semua. Selebihnya untuk masih oke gitu kan. Untuk harga oli mesinnya kita harga 73.500. Untuk waktu pengerjaan servisnya kurang lebih sekitar 45 menit. Oke, okay, ya. Saya tunggu di sini aja ya. Ditunggu ya, Pak. Teknisi pit 1, Pak. Ini untuk work ordernya. Jadi di sini pengerjaannya servis ringan sama siap. Ganti oli mesin dan ganti oli gear ya. Siap. Tinggal dikerjain. Siap. Ini asli apa palsu? Saya jamin ini asli. Saya bisa buktikan untuk keaslian di oli ini. Di sini di belakang label ini itu ada barcode. Di tinggal, belakang di bawah gitu? Bukan, di belakang gambar ini. Jadi stikernya kita angkat, di belakangnya ada barcode. Silahkan di scan barcode-nya. Nanti muncul untuk keasliannya. Oh gitu? Iya. Jadi pakai HP aja? Iya, pakai HP. Di scan? Di scan. Coba, saya nggak percaya. Boleh. Kita buktikan sama-sama. Coba. Gambar stiker. Terus? Nah, okay. Tinggal di scan. Kalau ini di scan ada ininya? Nah. Oh iya, coba. Ya malu promo. Nah. Validasi keaslian kode unik. Nah, betul. Kalau udah muncul begini berarti asli? Asli, dijamin asli. Kayak asli nih, asli. Ya. Jadi, kalau nggak muncul begini berarti palsu? Saya pastikan itu palsu. Oh, gila. Gampang banget untuk ngecek keasliannya ya. Udah bayangin? Cukup pakai scan barcode,
terus kita muncul validasi keaslian. Betul. Wah, ini praktis nih untuk apa? Menghilangkan rasa khawatir karena banyak banget oli-oli palsu sekarang. Banyak. Jadi caranya cukup, ini misalkan ketutup nih baru. Iya, dibuka labelnya. Buka, nanti ada barcode. Ada barcode di scan. Wah, ya udah kalau gitu enggak usah nunggu lama-lama, ganti. Siap. Ya, udah selesai belum? Motor udah selesai, Pak. Bapak, ya, ini untuk hasil diagnosanya ya. Di sini kita pemeriksaan dinamis menggunakan komputerisasi. Di sini ada tegangan baterai, mesin, sama sensor temperatur udara. Semuanya di sini hasilnya normal. Tidak ada yang rusak satupun. Jadi untuk catatan dari kami, lakukan penggantian oli di setiap 1.500 km. Per 1.500? Iya, untuk penggantian oli mesinnya. Oke, okay, berarti ini udah selesai semua ya? Soalnya udah selesai motor semua. Motor udah bisa saya bawa ya? Bisa dibawa. Dan STNK saya kembaliin, kunci motornya saya kembaliin. Ini untuk hasil diagnosa kitanya, Pak. Oh iya, saya masukin sini aja. Siap. Yeah. Ini helmnya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Makasih, sudah ya, berkunjung di Yamaha Putra yeah. Pasar Baru. Alhamdulillahirrahmanirrahim, motor Aerox saya sudah diservis di Yamaha Putra Pasar Baru. Jadi kalau mau servis bebas antri, cukup download aplikasi My Yamaha. Nah, apabila saudara adik yang lagi nonton tayangan ini mau dapat diskon spesial sampai dengan 15.000, silakan datang ke wilayah Tangerang Banten untuk di dealer Putra. Jadi cukup bawa tayangan video saya, unjukin dapat potongan 15.000. Cuma berlaku di dealer Putra, wilayah Tangerang, Banten. Siap. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Mas.